satu lubang dapat 3 tuh. Kayak mah korai. Aduh tuh bos, garam. Buhan guys. Aduh. Jeruk kelakin. Alah. Oke guys, kali ini kita ngalah kijing buat kijing kerang sekali ya, buat dimasak. Tap. Banyak guys. Emak orai. Aduh rewas, biar remek. Mereka adus. Biasanya kalau kijing tuh kerang nyecep ya di nalitak. Tuh. Kayak gini nih. Banyak guys. Nanti kita masak setelah direndam 1 hari. Oh, di sini namanya toe, ini gede ya. Toe. Kerang besar. Tuh. Mantap. Kalau yang mau kerang sini aja ya.
guys. Satu lubang dapat 3 tuh. Langsung. Nah, guys, biasanya kijing itu atau kerang kayak di lubang-lubang gini nih. Gini. Jadi dia itu diamnya kayak lubang kuyup atau kepiting nih. Ini biasanya bikin pusing guys kalau kebanyakan makan kerang seperti ini. Tuh, dapat lagi. Mudah dicari ya. Kok yang mau pusing sini aja. Makan kerang banyak-banyak. Banyak. Ini ada oreka duit elang. Oh. Bukan kaleng-kaleng tuh. Mantap. Toe ini gede-gede guys. Set. Repot ya. Ini emang kosong. A few moments later. Oke guys, pendapatan kita cukup banyak, coba lihat. Oke mantap. Kita diamkan dulu selama 1 hari. Harus didiamkan dalam satu malam ya, biar modal. Jadi si kotorannya itu nanti keluar. Oke guys. Kenapa namu cekil guys? Tidak disangka. Nah guys, ini dicuci dulu. Nah yang ngambang ya gini nih, berarti buahan buang. Cuci biar besokan harinya bersih. Mantap. Dibuang. Ganti air. Sudah. Ya. Ini tinggal nunggu buat besok ya. Besok direbus, buat dimasak juga. Oke guys, kita santap bersama. Oke. Ya, nantikan video selanjutnya ya di acara makan-makan kijing atau kerang. Oke. Terima kasih. Simak terus Bule Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga
yang selalu support Bullet Channel. Oke, terima kasih. Nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Umur kan.